Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama youtube channelnya One Light Store Nah di depan saya Sudah ada lampu Fahid F11 05 3K ya Ini bracketnya Toyota Ini lampu Fog lamp bilet 3K kodenya F11 ukurannya 3 inci ya untuk bracketnya ada ready itu Toyota Honda dan Universal yang lainnya ya seperti Suzuki ataupun Mitsubishi dan lain-lainnya nah, ini brandnya original Fahid ya garansi nggak garansi pastinya ya Nah sebelum kita buka sebelum kita unboxing kita cek dulu beratnya berapa sih dari Fahid F11 ini nah ini untuk beratnya di 2000 gram ya tuh seperti ini ya 2000,3 ya jadi ini beratnya 2 kg nah, langsung aja kita unboxing soalnya ini lumayan berat packagingnya aja ini bagus banget tebal banget ya ini nah ya kalau dalamnya polos tapi kalau untuk ininya sih dia hologram ada keterangan Fahid Manufaktur of Auto Lighting My S Dual Core Flow Lens ke bawahnya saya nggak bisa bacanya ini nah, untuk spesifikasinya di sini nggak ada di bawahnya ada nggak ya di sini juga nggak ada nanti kita cek aja untuk watt nya ya sama dimensinya oke langsung kita keluarkan satu-satu nah kita bahas dulu untuk drivernya drivernya ini driver eksternal di sini ada emboss pahitnya ketrikan ya original pahit fahid 0202 -3401. ini yang ini balasnya beda tulisannya tuh 02023427 nah seperti ini terangannya nggak tahu nih nggak tahu bedakan gak tahu gimana ya tapi untuk terangannya di sini sama 86W 86 W86 mungkin di sini bisa disebut 86 watt ya ini untuk soketnya soket pemisah di sini dia soketnya soket H11 sama ada tambahan printer di sini nih ini untuk lasernya nah sekarang yang lainnya seperti biasa selang selongsong juga sudah diberikan sama ya bagus ini buat nanti si kabel yang ke selenoid atau cut off nah selain dibungkus dengan bubble Uh, Saropem gel Dilengkapi dengan bungkus juga dari plastik ya. Nah, ini untuk kabel si cut off atau cut, ke kabel selenoid ya. Nah, ini bisa dilepas gampang lepasnya. Nih, colok lagi seperti ini. Nah, sekarang. Nih untuk packagingnya seperti ini. Ini satunya lagi saya nggak keluarkan udah seperti ini aja. Jadi untuk pembelian Fahid F 3 k ini, nah, jadi dia tuh tidak diecer. Jadi tergantung yang jual ya, showroomnya yang jual mungkin ada yang jual satuan juga ada yang nggak. Tapi biasanya nggak ada, jarang banget ya. Kecuali mungkin harganya lebih mahal apa gimana bisa aja. Nah unitnya seperti ini untuk packaging dalamnya. Kita keluarkan satu aja ya, untuk pengetesan cahaya dan reel watt-nya. Oke, okay, kita fokus ke satu unit saja. Nah, lampunya satu, inverternya juga satu. Kalau selang ini nggak perlu ya, eh, nggak saya pasang nanti, ini kita amankan saja. Nah, jadi untuk unit Fahid F11 ini penampakannya seperti ini ya nah. ini untuk bracket uh, Toyota ya nih seperti ini tampilannya ini kokoh serius ini enggak gampang pecah biasanya pecah kayak gini kalau yang biasa-biasa yang murah biasanya pecah kalau ini kokoh udah teruji nah Misalkan ngomong gak mau pakai ini, bisa aja tampilannya seperti ini. Ini full aluminium sampai belakang, kecuali ini bracketnya dia bracket plastik tapi bracket pilihan ya. Nah, kalau Fahid, F11 ini dia ada lasernya ya, di sini ada lasernya ada lensanya tuh, jendolan banget ya, jendol seperti ini. Jadi selain cahaya dari sini, dari sini juga ada cahayanya. Dia lebih fokus auto fokus yang ini ya, cahayanya putih. Kalau untuk sinar utamanya dia kuning, kalau untuk lasernya dia putih. Jadi ini sinarnya putih kuning ya. Nah, seperti ini. Keren. lensanya juga kaca tuh. Tebal banget. Kaca ya. Nah, Di sini ada emboss pahitnya, ketrikan juga. Ini original pahit. Ini untuk settingan naik turunnya. Nih. Nanti tinggal di-setting aja. Ini untuk heatsink pendinginnya. Ini full aluminium, bukan plastik ya. Sekali lagi. Nah ini bisa didirikan seperti ini Oke Langsung kita Tes Kita cek Untuk Kita pasang aja Biar simple Nah ini kita pasang Seperti biasa Panah ketemu panah ya Atau lubang ini nih Soket Ada lubangnya Ketemu soket juga Nah, seperti ini. Oke, okay. jangan lupa dikencangkan. Baut, eh, apa namanya? Di sini kayak mur ya, tapi ini plastik. Tapi kokoh. Kabelnya kesininya besar ya, soketnya. Sebelum kita tes, kita cek dulu dimensinya. Panjang keseluruhan ya, dari moncong sini. Dia di 14 cm ya. Dari ujung sini ke sini 14 cm. Nah, kalau tanpa ini laser dia di 13 cm. Hanya terpot 1 cm. Ya, tuh. Oh, sorry, 14 cm. Nah, untuk dimensi depannya ini dia di 3 inci ya. 3 inci dari ujung sini ke sini 3 inci. Keren banget ya. Ini topinya kita amankan aja lah biar simple Nah, sekarang apalagi? Oh ya, untuk kabelnya panjang tidak? Nah, kabelnya panjang. Untuk kabelnya, dia di spare-nya di 56 cm ya, untuk yang soket H11 ya, sama driver itu panjangnya di 55 cm. Nah, kalau ini kalau kabel driver dia di 66 cm. Nah, sekarang kita cek cahayanya. Lasernya kita posisikan di atas ya nah seperti ini oke okay. nah ini watt meternya tegangannya 13 volt arusnya arus DC ya sebentar saya ambil dulu soket H11 nah ini untuk soket H11 nya kita cek Aus kebalik, hitam ketemu hitam, merah ketemu merah. Nah, seperti ini ya. Tinggal dicolok saja. Nah, jadi kalau saya kita tes dulu. Ini untuk low beam -nya. Nah, ini low beam. Nah, ini untuk low beam -nya. dia hanya satu mode. Sinarnya kuning saja, tidak ada warm white ya sinarnya kuning kita cek low beam low beam nanti untuk e, cahaya kita jelaskan juga nah ini untuk low beamnya di 27,9 watt ya startnya di 27 watt untuk low beam atau jarak dekat sinarnya kuning hanya satu mode saja nah terus untuk lasernya nah lasernya tinggal misalkan dipakai lagi bisa ya disambungkan ke sini atau ke jarak jauh juga bisa Nyala ya lasernya nanti kita fokuskan ke laser juga nah nah ini laser sama jarak dekat nyala semua nah ini untuk wattnya di 32 watt ya 32 watt untuk laser tadi untuk low beam di 27 sampai 28 kalau sama laser di 32 watt nah sekarang saya cek untuk jarak jauh ya atau high beam. Nah, kita cek dulu cut off -nya. kabelnya ini bebas nggak ya? Biasanya bebas. Fungsi ya untuk solenoidnya. Nah, udah fungsi banget. Jadi ini bebas ya untuk kabel dua ini plus minusnya bebas. Jadi ACDC. Nah, sekarang yang hitam ini saya satukan ke sini ya. Nah, ke kabel min yang dari si lampu utama atau min dari driver. Nah, seperti ini ya. Tuh, ini posisinya. Oke. Okay. Kita nyalakan mode pertama. Ini masih di low beam, pasti otomatis watt-nya di 28 atau di 27 ya. Tuh seperti ini. Start di 28, drop-nya di 27. Sekarang kita nyalakan high beam. Nah. Cahayanya otomatis melebar. Oke. Okay. Nah, kita tempelkan. Posisi ini high beam ya. Wattnya sudah naik di 38 watt untuk high beamnya. Tadi spesifikasi di 86 itu mungkin dua lampu ya kiri kanan. Karena kalau satu lampu nggak sampai ya. Kalau sampai 88 watt. Nah, sekarang si laser saya tempelkan juga di sini. Kita cek wattnya. Nah, lasernya sudah nyala. Nah, ini untuk real wattnya. Real wattnya di 42 watt high beam nyala atau lampu jarak jauh nyala dekatnya juga nyala ya otomatis dekat nyala karena kalau high beam itu pasti nyala dua-duanya ya karena si cut off nya buka terus lasernya juga nyala nah ini untuk real watt nya di 41 watt tadi star nya di, di, berapa tadi ya di 42 an ya Tuh, 41 watt full nyala semua laser nyala high beam nyala ya 41 watt Nah di sini keterangannya 86 bisa jadi uh, speknya satu lampu ini dia di 43 watt Jadi total keseluruhan mungkin 86 watt itu untuk satu pasang Itu uh, pilih saya ya tapi realnya kita nggak tahu ya Jadi untuk real watt di 41 watt untuk full nyala semua Kalau untuk 27 watt untuk low beam uh, Untuk sama laser itu sekitar 32 watt Nah sekarang seperti apa cahayanya? Nah, seperti ini ya, untuk cahayanya. Ini posisi low beam. Padat banget, serius. Ini rekomen banget. Fog lamp premium dari Fahid ya. Cahayanya kuning. Untuk kabut ini cocok banget ya. Kalau misalkan pakai headlamp, sudah putih. Fog lampnya bisa pakai ini. Ini sangat membantu dikala ada kabut ataupun hujan. Nah, sekarang laser uh, ini nyalakan jarak jauh. Nah, ini jarak jauhnya. Jarak jauhnya juga lebar banget. Nanti lebih detailnya dicek di outdoor ya. Nah, ini untuk jarak jauhnya kita tempelkan Kita tempelkan jarak jauhnya. Sekarang lasernya nyalakan juga. Nah. Nah, ini untuk versi ada lasernya seperti ini semakin padat cahayanya semakin jauh pula semakin tebal cahayanya ya jadi seperti ini untuk sepintas review di outdoornya nah detailnya nanti kita cek di outdoor ya sorry ini di indoor gitu ya nah. sebentar Oke, langsung aja kita ke outdoor. Untuk real watt nya sudah jelas. Terus apa namanya? E, dimensinya sudah jelas, unitnya juga sudah jelas ya. Oke, seperti ini. Jadi yang bawah tuh kuning, ini tuh laser dia ya, ya. Nah, jadi cahayanya itu ada putih, ada kuning, ada wombatnya juga ya. Jadi perpaduan cahaya putih sama kuning. Oke, langsung kita cek ke outdoor. Oke bosku sudah tiba kita di outdoornya One LED Langsung aja kita tes cahayanya ya Nah Langsung aja kita tes cahayanya Seperti apa sih cahaya dari Fahid F1105 3K ini ya Nah coba nyalakan untuk low beamnya Seperti apa sih low beamnya Nah seperti ini ya bosku Ini dahsyat banget Serius Cahayanya padat Lihatin Tuh Ini untuk low beam bukan high beam ya. Coba mang dinyalakan lasernya. Laser. Nah, ini untuk lasernya. Laser, laser. Yang itu ditempel, yang tadi kabel tadi pertama ditempel, disatukan sama laser. Ditempel dulu. Tempel. Ditempel yang ini. Nah, Oke, okay. Nah seperti ini coba tempel yang laser Nah seperti ini Jadi hasilnya seperti ini High beam nya nyalakan Nah ini high beam Dahsyat Satu lampu Apalagi dua lampu ya Tuh ada laser Ada Lasernya putih jadi ini cocok banget kalau yang suka fog lamp warna kuning, touring, hujan-hujanan, kabut-kabutan bisa rekomen pakai ini. Putihnya bisa pakai lampu utama, fog lampnya bisa khusus pakai kuning yang ini aja. Nah, custom Demon S lebih cakep. Low beam aja bang coba. Nah, ini untuk low beamnya seperti ini. Ya, jarak 200 meter masih oke okay banget. Wah ngeblur ya, ini kita fokuskan. Nah, wis gelap ini cahayanya seperti ini ya, mang nah, di low beam aja. Nah, lagi menikmatin indahnya cahaya ya, ataupun indahnya pemandangan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Lebar banget, jadi dia tuh hampir kotak ya, hampir kotak, enggak kotak, hampir ya. Tuh seperti ini. Coba. Uh, high beam Lasernya nggak usah High beam aja Jarak jauh Nah ini jarak jauhnya Jauh banget ya Coba uh, Laser nyalakan Nah Seperti ini Jadi Ini tuh putih kuning Cahayanya putih kuning Ada warm white-nya juga Jadi bisa disebut 3K ya Nah oke okay. Low beam Matikan Cahayanya Ini emang posisinya udah terang ya, soalnya di sini ada lampu penerangan PJU, sampingnya juga ada lampu taman. Jadi sengaja kita tes di tempat terang ya. Coba nyalakan lagi. Nah, jadi lebih terangan lampu ini dibanding sama lampu penerangan jalan ini ya. Oke, jauh banget ya cahayanya. Seperti ini. Wah, autos siang hari, tapi kuning ya warnanya. Kalau siang hari kan putih, terang. Coba putihnya. Jadi kalau yang tanya rekomend gak? Ini rekomend banget, serius, cakep, cakep banget. Ini panas gak? Enggak, anget. Ya, kalau nggak anget berarti mati lampunya. Sekarang saya cek lux-nya sampai berapa sih Fahid F11 ini. Sebentar, kita setup dulu. Kita cek lux-nya di jarak 5 meter. Kita jeda dulu ya. Oke, nah ini sudah kita setup, man agak diturunkan lagi sedikit cahayanya. Nah, kita cek untuk lux-nya kita fokuskan kayaknya padat banget rapi banget cut ya dia flat cut off nih untuk real looksnya mas man naikkan man kalau kuning itu biasanya sekitar 2000 sampai 3000 paling ya beda sama putih ini kuning ya aslinya tapi kalau kamera karena app terlalu dekat ke ini backgroundnya putih jadi kelihatan putih ini looknya ya 2100 2000 Enggak. tuh 2400 lux paling tinggi di 2500 nih coba naikkan lagi man Kalau tahan ketinggian 2300 ya tadi tuh sempat ada 2500 nah ini ya, nih 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 2500 untuk lux low beamnya ya oke coba uh, lasernya nyalakan Nah, ini untuk lasernya seperti ini. Turunkan sedikit, terlalu tinggi. Laser. Nah, ini untuk lasernya. Sampai berapa? Turunkan lagi nih, sini nih. Nah, dah cukup. Nyalakan lasernya. 1500, 1700. Ini jaraknya 5 meter ya. 1600, 1700 ya. Luxnya paling tinggi untuk sinar lasernya ya putih kuning maksudnya ya ini kalau kuningnya sih hanya seribuan 1500 tuh dua ribu dua ratus puluh delapan dua ribu enam ratus dua ribu tujuh ratus kalau di sini nih sampai tiga ribu tuh nya ya ada putih ada kuning oh sampai tiga ribu tadi oke ini hasil pengetesan saya ya mungkin versi orang lain berbeda ya coba high beam Nyalakan Nah ini putih kuning nyala bareng High beamnya juga udah nyala Jadi full semua nyala Dan ini hasil lux nya Di 3800 ya dahsyat Hampir ke 4000 Berarti udah cukup banget Udah terang ya 3800 3700 4000 lux nya ya. Tuh Bosku 4000. Oke. Okay. Nah, kalau di sini coba. Luxnya sampai dengan 4000 pengetesan di jarak 5 meter. Nih, Fahid ya. Wow aja, Mang. Coba Low beam Nah, ini hasil sayanya. high beam Tuh, ini laser nah lasernya ini high beam oke okay. jangan diragukan lagi langsung aja buruan di check out stoknya nggak banyak ready break ke Toyota sama Honda ataupun Universal ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh